Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah cara menghilangkan klaim hak cipta. Simak videonya baik-baik ya. Oke, langsung saja kita ke studio. Di sini ada titik tiga, langsung kita tekan. Ada hak cipta, lalu kita cari di penelusuran hak cipta. Dan lihat video saya banyak sekali yang terkena hak cipta, tapi saya akan memilih salah satunya. Tunggu sebentar. Nah, di sini saya ketemu video yang paling lama, yang mungkin sudah berapa bulan saya upload lalu saya tinggalkan. Oke, kita lihat detail, masuk ke sini dan kita lihat apa yang terkena hak klaim cipta. Ternyata lagunya. Lalu kita masuk ke sini, titik tiga, ganti lagu, bisukan lagu atau sengketa, kita akan ganti lagu. Langsung masuk ke ganti lagu, tunggu sebentar. Nah, kita akan diarahkan ke lagu studio, koleksi video, apa, koleksi YouTube studio. Di sini banyak lagu yang kita putar ya, yang kita mau pilih. Kita pilih lagu yang cocok saja. Sebentar, kita terus pilih lagi sampai ketemu lagu yang pas ya. Dan sekarang saya langsung ke simpan. Kalau warna sudah biru seperti ini, tandanya video kita sudah aman ya. Simpan. Dan kita akan diperlihatkan notifikasi seperti ini. Lalu kita tekan simpan. Kita tunggu prosesnya. Nah, kalau sudah seperti ini. Dan ini tandanya video kita sudah sedang diproses dan ini hasilnya. Oke. Terima kasih sudah menyimak. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.